Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitanir rajim min hamsihi wa nafsihi wa nafsi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Tetapi justru kita ini sebagai hamba Allah, kita ini sering tanpa sengaja melalaikan kenikmatan itu. Oleh karena itu, menurut para generasi terdahulu, yaitu para sahabat dan para nabi-nabi terdahulu, cara yang terbaik untuk membalas kenikmatan Allah adalah dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mendapatkan kenikmatan, maka balaslah kenikmatan itu. Senantiasa kita tunjukkan rasa syukur itu dengan meningkatkan amal ibadah kita, amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu doa, di mana doa itu adalah sebuah piranti, sebuah senjata yang Allah berikan untuk orang-orang beriman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain, doa itu adalah senjata orang-orang beriman. Kenapa dinamakan senjata? Karena dengan senjata ini, ketika seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan membutuhkan pertolongan Allah, maka senjata bagi mereka adalah dengan berdoa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala kita ketahui adalah Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, sedangkan kita sebagai hamba Allah adalah al-fakir, al-da'if, yang mempunyai banyak kekurangan, mempunyai banyak kelemahan, kita mempunyai banyak ketidakberdayaan. Nah, sebagai jembatan penghubung Allah yang berkuasa atas segala sesuatu dengan seorang hamba yang banyak mengalami kelemahan, mengalami ketidakberdayaan, maka yang menjembatani, yang menghubungkan adalah dengan doa. Ketika ada seorang hamba yang membutuhkan pertolongan Allah, ketika ada seorang hamba yang membutuhkan hidayah dan petunjuk kepada Allah, maka doa itu bisa dijadikan sebagai jembatan untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga senantiasa hamba-hamba Allah lah yang senantiasa menjadikan doa itu menjadi senjata pamungkasnya. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan mempelajari sebuah doa, di mana doa ini terdapat di dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-38. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallah min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Surat Ibrahim ayat 38. Ma'asyiral muslimin, menurut para ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka yang masyhur, ada dua kalimat penting di dalam ayat ini, yaitu kalimat itu adalah manuhwi, yang tersembunyi di dalam hati. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang tersembunyi, ya,
di dalam hatiku. Apakah yang tersembunyi itu? Para ulama mengatakan yang tersembunyi di dalam hati Nabi Ibrahim itu adalah rasa khawatirnya yang disebabkan cinta mereka, yang disebabkan oleh rasa kasih sayang, rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Hajar dan Ismail. Kemudian kalimat yang kedua adalah wa manu'lin, yaitu apa yang kami tampakkan. Artinya apa? Yang ditampakkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah tetesan air mata. Jadi menurut para ulama tafsir, surat Ibrahim ayat 38 ini menceritakan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan istri beliau yang bernama Hajar dan Ismail di sebuah lembah, di sebuah lembah yang gersang tandus, dan bahkan di tempat itu sepi, tidak ada siapapun karena belum ada peradaban, belum ada sebuah pemukiman, komunitas, suatu desa, kecamatan, atau bahkan negara. Ma'asyiral muslimin, makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rob kami, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tersembunyi. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail, Allah tentu mengetahui isi hati Nabi Ibrahim, yaitu rasa khawatir, ya, rasa khawatir, ketakutan meninggalkan keluarga yang tercinta mereka. Kemudian wa manu'lin, dan Allah mengetahui apa yang kami tampakkan, yaitu berupa tetesan air mata. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan Hajar dan Ismail, maka Nabi Ibrahim pun menghadap ke arah Baitul Maqdis dengan meneteskan air mata, lalu kemudian mengucapkan doa ini. Makanya Nabi Ibrahim berdoa mengatakan, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang telah kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Jamaah sekalian, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari doa ini? Bahwasannya yang pertama adalah bahwasannya sunnahnya ketika seorang muslim itu akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang-orang yang tercinta seperti anak dan istrinya atau mungkin orang tuanya, hendaklah mereka sebelum meninggalkan itu berdoa kepada Allah untuk menitipkan mereka kepada Allah. Jadi misalnya ada seorang bapak atau seorang ayah yang harus pergi bekerja, merantau di luar pulau atau bahkan di luar negeri, maka sebelum berangkat si ayah itu berdoa kepada Allah untuk menitipkan anak istri kedua orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ya, di sini tujuannya adalah ada keterikatan ya, kepada mereka ya, yang kita tinggalkan, yang kita titipkan, agar ada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering ada kasus seperti kemarin sempat viral ya, ada seorang ibu dan anak yang tinggal di sebuah apartemen, karena dan kebetulan si anak ini masih kecil, umur belum ngerti apa-apa, mungkin 1 tahun atau mungkin umur 2 tahun. Lalu kemudian ketika sang ibu berada berdua dengan anaknya di sebuah apartemen, sang ibu ini sedang memasak sesuatu, ternyata ada yang kurang, mungkin bumbunya atau apa, mungkin ada yang kurang, sehingga akhirnya beliau pun bergegas membeli bahan bumbu tersebut di toko sebelah. Ketika membeli bahan itu dengan harapan anaknya tidak keluar dari rumah apartemen itu, dikunci dari luar. Ya, dengan tergopoh-gopoh ibunya berangkat berbelanja ke toko sebelah. Dan ternyata namanya anak, ya, namanya anak punya rasa ingin tahu yang besar, sehingga dia mengeksplorasi ya, seluruh ruangan itu dia dicoba. Satu persatu ternyata anak itu menghidupkan kompor, dan ternyata kompornya itu akhirnya ngebros ya, sehingga akhirnya memicu terjadi kebakaran. Dan akhirnya ketika ibu ini pulang, apartemennya sudah terbakar semuanya, habis,
dan anaknya pun yang masih balita itu, yang masih belajar berjalan, anaknya meninggal dunia dalam kondisi terbakar, terpanggang di dalamnya. Ini contoh, seandainya tadi ibu meninggalkan anaknya walaupun sebentar, ketika dia berdoa kepada Allah, menitipkan buah hatinya, insya Allah maka Allah akan menjaganya. Begitu juga ketika ada seorang bapak, ketika pergi ke luar negeri, keluar pulau misalnya, untuk bekerja, lalu dia lupa, tidak menitipkan kepada Allah, kepada keluarganya, maka sering kita jumpai ada istri yang sempat digoda laki-laki lain karena dia ditinggal pergi oleh suaminya dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga kita sering juga melihat cerita sebaliknya, ada seorang wanita TKW, tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Dia setiap bulan mengirimkan uangnya kepada suaminya, ya, dan untuk keperluan membangun rumahnya, memperbarui, renovasi rumah. Tapi ternyata malahan suaminya selingkuh dengan wanita lain. Seandainya wanita tadi sebelum pergi dia menitipkan keluarganya, menitipkan suaminya, maka insya Allah Allah pun akan menjaga mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, inilah pelajaran dari doa Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu pun ketika akan meninggalkan Hajar dan Ismail, maka Allah, maka Nabi Ibrahim pun menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika Nabi Ibrahim mengucapkan doa ini, tentu Nabi Ibrahim mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Sedih karena harus meninggalkan anak istrinya. Bayangkan istrinya baru saja melahirkan. Tentu Ismail yang waktu itu masih dalam kondisi bayi harus ditinggalkan di sebuah lembah, di sebuah daerah yang waktu itu belum ada listrik, ya, belum ada peradaban bahkan. Bahkan waktu itu Hajar hanya berbekal air yang hanya bertahan untuk mungkin 2 atau 3 hari. Tetapi Nabi Ibrahim sedih. Tetapi di satu sisi Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah. Dan kesedihan ini sifatnya adalah manusiawi. Pasti siapapun pasti akan mengalami kesedihan. Dan sedih itu fitrah. Fitrahnya manusia. Cuma kesedihan itu tidak boleh mendominasi dalam hati kita. Dan tidak boleh menghilangkan harapan kita yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersedih. Makanya ketika pamannya yang baru saja meninggal dunia, kemudian di waktu tahun yang sama istri beliau juga meninggal dunia, maka tahun itu dinamakan dengan Amul Husni, ya, tahun kesedihan. Ketika Ma'asyiral muslimin dalam sebuah peperangan Uhud, beliau juga bersedih karena paman beliau yang bernama Hamzah, ya, gugur di medan peperangan, dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Di mana Wahsy ini adalah budaknya Hindun. Hindun ini seorang wanita musyrikin, ya, dia punya dendam yang begitu mendalam kepada Hamzah paman Rasulullah karena dulu pernah membunuh ayahnya Hindun. Lalu Hindun pun memberikan tawaran kepada Wahsy, apabila engkau mampu membunuh Hamzah, salah satu tawarannya adalah akan dibebaskan dari perbudakan. Makanya budak di zaman waktu itu, orientasi mereka yang paling besar adalah bagaimana terbebas dari perbudakan, walaupun harus melakukan sesuatu yang begitu besar dan berat. Dan Wahsy ini pun menerima permintaan itu, yaitu dengan membunuh Hamzah paman Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan yang dinamakan Perang Uhud. Ketika Wahsy sudah membunuh paman Rasul bernama Hamzah, maka tidak hanya itu saja, jenazah Hamzah ini dimutilasi. Bahkan diceritakan Hindun merobek dadanya, lalu mengambil jantungnya, lalu menggigitnya, saking bencinya, saking dendamnya kepada Hamzah yang telah membunuh bapaknya. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Wahsy ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin masuk Islam, datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menutupi wajahnya,
dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan Rasulullah SAW pun menerima keislamannya. Begitu selesai dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya terus sudah diakui, sudah dibaiat masuk Islam, maka Wahsy pun membuka wajahnya di hadapan Rasulullah. Betapa kagetnya Rasulullah ketika yang dia ketahui bahwa ini adalah Wahsy yang dulu pernah membunuh pamannya yang bernama Hamzah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wahsy, sebaiknya kamu jangan berada di dalam pandanganku. Pergilah engkau, terserah mau kemana. Yang penting aku tidak melihatmu. Di sini akhirnya kita mengetahui, walaupun Wahsy sudah masuk Islam, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memaafkan Wahsy, tetapi Rasulullah sepertinya trauma, mengalami trauma psikologis, mengalami kesedihan mendalam. Karena teringat dulu pamannya dibunuh oleh Wahsy, bahkan tidak itu saja sampai dimutilasi. Nah, tentunya kesedihan Rasulullah ini manusiawi, sehingga akhirnya Wahsy pun, ya, Wahsy ini harus menebus, supaya bagaimana menebus kesalahannya. Walaupun sekarang dia sudah masuk Islam, dia tetap merasa bersalah. Dulu di zaman jahiliyah dia telah membunuh pamannya yang bernama Hamzah. Akhirnya Wahsy pun melakukan sebuah perbuatan yang besar, dan Wahsy pun akhirnya membunuh seorang nabi palsu yang bernama Muzailamah al-Kadzab untuk menebus dosa di masa lalu waktu jahiliyah. Jadi ma'asyiral muslimin, Rasulullah pun sedih, dan sedih itu fitrah. Bahkan ketika putra beliau yang bernama Ibrahim dan Qasim meninggal dunia, Rasulullah pun sedih, bahkan berlinang air mata. Ketika mengantar jenazah Ibrahim putra beliau ke pemakaman, Rasulullah kan menggendong Ibrahim dengan menangis, dengan meneteskan air mata. Lalu ada seorang sahabatnya bernama Abdurrahman bin Auf yang bertanya, "Loh, ini air mata apa ya Rasulullah?" Seakan-akan Abdurrahman bin Auf itu tidak setuju kalau ada seorang mukmin, seorang laki-laki itu menangis. Kadang-kadang ada yang mengatakan, saya ini laki-laki, pantang untuk sedih, pantang untuk nangis. Tidak bisa, karena kesedihan itu adalah fitrah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, ya, membalas pertanyaan Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, innahu yunatadmak wal kuluba tahsyat walanardo ila qada'i rabbina. Mata itu punya hak untuk mengeluarkan airnya, dan hati itu boleh tercelup dalam kesedihan, tetapi kami ridho dengan keputusan dan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mata itu boleh mengeluarkan air matanya, hati itu boleh terjebak ke dalam kesedihan, tetapi tidak boleh atau menerima takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama takdir itu tidak menggugat takdirnya Allah, jadi selama sedih itu tidak menggugat ketetapan Allah, maka kesedihan itu boleh. Dan ini perlu kita sampaikan, karena suatu saat kita pasti akan bersedih. Maka sedih itu adalah sesuatu yang lumrah dan fitrah bagi kehidupan manusia. Sebagaimana ketika Nabi Yakub bersedih bertahun-tahun ditinggalkan oleh Yusuf putranya, sehingga suatu ketika Yusuf dikehendaki oleh Allah menjadi seorang pejabat besar di sebuah kerajaan, dia menitipkan baju Yusuf ini kepada ayahnya lewat saudara-saudaranya. Lalu dengan izin Allah, akhirnya Nabi Yakub ini pun mencium bajunya Yusuf tadi. Akhirnya apa? Dengan izin Allah, kesedihan yang begitu mendalam yang dialami oleh Nabi Yakub menjadi sebuah kegembiraan dan kebahagiaan, karena Nabi Yakub menyadari bahwa putranya masih hidup sampai sekarang. Dan bahkan perlu diketahui jamaah sekalian, Nabi Yakub itu karena sering bersedih, karena menangis, ya, sampai-sampai matanya mengalami kebutaan. Tapi sedihnya Nabi Yakub ini, yang sedih selama bertahun-tahun ditinggalkan oleh putranya Yusuf, sedihannya Nabi Yakub ini tidak dicela oleh Allah.
Begitu juga dengan sedihnya Rasulullah SAW ketika ditinggal paman beliau, ditinggal istri beliau, ditinggal oleh putra beliau, maka kesedihan itu tidak pernah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kesedihan itu fitrah, kesedihan itu adalah lumrah. Selama kesedihan itu tidak menjadikan seorang putus asa dari rahmat Allah dan putus asa dalam mengimani takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kita ya, tentang doa Nabi Ibrahim di atas, Pak. Itulah kesedihan Nabi Ibrahim ketika ditinggalkan, ketika harus meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah, di mana lembah itu kering kerontang, tidak ada perabrapan ya, bahkan air pun tidak ada, sehingga akhirnya ketika Nabi Ismail waktu itu dikisahkan dia menghentakkan kakinya karena kehausan, akhirnya Allah memunculkan sebuah air, mata air, air itu akhirnya diberikan nama sebagai air zam-zam. Dan sampai sekarang pun air zam-zam itu tidak berhenti mengalir, bahkan bisa menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Sehingga ketika banyak para pedagang, para saudagar ya, yang mengetahui di situ ada sumber air yang baru, namanya zam-zam, akhirnya terbentuklah sebuah komunitas. Awalnya menjadi lingkungan RT, RW, menjadi kelurahan, desa, sehingga akhirnya berkembang menjadi kecamatan, kabupaten, dan berkembang menjadi sebuah negara. Jadi ma'asra muslimin wa subratal mu'minin rahimahumullah, inilah pentingnya ketika kita akan meninggalkan keluarga kita, anak istri ya, atau mungkin orang tua, ketika kita akan melakukan perjalanan yang panjang dan dalam jangka waktu yang lama, sebelum kita berangkat kita bikin kesepakatan dulu, kita bikin akad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar Allah menjaga keluarga kita yang kita cintai. Maka jangan sampai diakadkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan sebuah doa. Aus astaudiullah allati latu zaiu wa zaihu. Aku titipkan kamu kepada azat yang tidak menyia-nyiakan titipan. Makanya kalau sudah kita akadkan, sudah kita titipkan kepada Allah, maka kondisinya jauh lebih berbeda. Makanya coba kita amati, begitu indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku titipkan wahai engkau anak istriku kalian kepada Allah. Allati latu zayyu wa zaihu, di mana Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Oleh karena itu, kalau kita sudah berakad kepada Allah, maka pasti Allah tidak akan pernah menolak akad kita. Ada sebuah kisah yang menarik untuk menggambarkan tentang hal ini. Ada seorang ulama yang bernama Hatim bin Aksum. Hatim bin Aksum ini seorang ulama besar, sering mendapatkan rujukan dari umat. Mereka ingin Hatim bin Aksum ini bisa menjadi solusi atas setiap permasalahan yang mereka haturkan. Tetapi sayangnya Hatim bin Aksum ini keterbatasan ilmu, sehingga dia harus pergi berjauh, menempuh perjalanan yang panjang dan dalam jangka waktu yang lama untuk menuntut ilmu. Di satu sisi Hatim bin Aksum ini punya keluarga, kebetulan anaknya juga banyak, dan kebetulan Hatim ini juga seorang pencari nafkah, ya, pencari nafkah utama di keluarga itu. Nah, pada suatu ketika Hatim ini mengumpulkan anak-anaknya, mengumpulkan keluarganya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya ayah kalian akan pergi ya, dalam perjalanan yang jauh dan dalam jangka waktu yang lama untuk menuntut ilmu. Bagaimanakah pendapat kalian? Anak yang tertua mengatakan, wahai ayah, bukankah engkau tulang punggung keluarga kita? Bagaimanakah nanti kalau engkau pergi jauh dan dalam jangka waktu yang lama? Bagaimana dengan kami? Siapa yang mencukupi kebutuhan kami? Anak-anak yang lainnya pun juga mengatakan demikian. Tapi kemudian ada satu orang putri beliau yang paling bungsu,
yang mengatakan, "Ya ayah, pergilah, pergilah engkau berjihad menuntut ilmu, walaupun engkau harus melakukan perjalanan yang jauh dan menuntut ilmu dalam jangka waktu yang lama. Jangan lupa, titipkanlah kami, serahkanlah kami semua kepada Allah, maka pasti Allah lah yang akan menjaganya." Ketika mendengar jawaban putri bungsu beliau ini, maka Hatib bin Asam pun menerima dan setuju, dan semakin menguatkan tekadnya untuk menuntut ilmu. Karena masalah keumatan ini harus bisa diatasi oleh Hatib bin Asam. Ketika Hatib bin Asam ini sudah beberapa hari menuju sebuah tempat yang jauh menuntut ilmu untuk waktu yang lama, maka kebutuhan logistik ya di dalam rumah itu yang ditinggalkan oleh Hatib bin Asam untuk anak-anaknya, maka kebutuhan logistik semakin lama semakin menipis. Ya, gula, beras, ya, kemudian persediaan-persediaan lainnya semakin menipis, sehingga akhirnya sang kakak tertua tadi yang tidak setuju dengan kepergian Hatib bin Asam untuk menuntut ilmu, maka dia menyalahkan adik kecilnya yang paling bungsu. "Gara-gara kamu ya, mengizinkan ayah kita untuk berangkat menuntut ilmu dalam jangka waktu yang lama dan menempuh perjalanan yang jauh, gara-gara kamu semuanya kita ini kekurangan. Lalu kemudian kita nanti akan makan apa?" Dan ternyata ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, tidak lama kemudian terdengar suara pintu diketuk dari luar. Rupanya setelah dibuka adalah seorang prajurit ya, dari pasukan kerajaan. Lalu salah satu prajurit itu bertanya, "Mohon maaf, apakah di rumah kalian ada persediaan air? Karena sesungguhnya kami ini sedang kekurangan air." Jadi rupanya yang mengetuk pintu itu adalah salah seorang komandan, ya, komandan pemimpin pasukan kerajaan yang setelah melakukan perjalanan yang panjang mereka kehabisan bekal berupa air. "Oh ada," kata anak Hatib bin Asam. Lalu diberikanlah mereka air sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Lalu sang komandan pasukan pun bertanya, "Ini rumahnya siapa?" Terus kemudian salah satu anak itu mengatakan, "Ini rumahnya Hatib bin Asam." Begitu mendengar Hatib bin Asam disebutkan di situ, sang komandan ini pun kaget. "Apakah benar ini rumahnya Hatib bin Asam?" "Iya." "Lalu kalian siapa?" Lalu mereka menjawab, "Kami ini adalah anak-anaknya." Lalu komandan itu bertanya, "Lalu kemana ayah kalian? Aku kok tidak menjumpainya?" "Ayah kami sedang melakukan perjalanan yang jauh dan dalam jangka waktu yang lama untuk menuntut ilmu." Lalu kemudian sang komandan ini pun akhirnya dia mengumpulkan donasi, Pak. Mengumpulkan donasi ya, seluruh pasukannya dengan menghamparkan selembar kain, seluruh pasukannya diperintahkan untuk nyumbang urunan ya. Saking banyaknya sampai tumpukan uang berupa dinar dan dirham itu sampai menutupi rumah pintu Hatib bin Asam. Dan inilah contoh bukti bahwa Allah mencukupi, Allah memberikan jalan keluar. Ketika Hatib bin Asam ini meninggalkan keluarganya, padahal selama ini Hatib bin Asam seorang ulama yang juga seorang ayah dan juga menjadi pencari nafkah tunggal ya, sebagai tulang punggung keluarganya, suatu ketika dia harus pergi jauh menempuh perjalanan panjang dalam jangka waktu yang lama, ternyata ketika keluarganya mendapatkan kesulitan, Allah pun menjaganya. Sebelum berangkat, Hatib bin Asam pun menitipkan keluarganya kepada Allah. "Aku serahkan kamu ya Allah. Aku serahkan seluruh keluargaku kepadamu ya Allah. Aku titipkan kepadamu. Karena sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan." Dan terbukti bahwa ternyata Allah pun menjaga keluarganya. Salah satunya dengan mendatangkan serombongan pasukan kerajaan yang kekurangan air, sehingga akhirnya mereka berdonasi, sehingga akhirnya dengan donasi itu mampu mencukupi kebutuhan keluarga Hatib bin Asam yang ditinggalkannya. Kembali kepada doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 38,
Di situ Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallah min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Ibrahim menitipkan Hajar dan Ismail, ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkan lembah yang kelak lembah itu bernama Mekah, bukankah Allah menjaga Hajar dan Ismail? Dan kita tahu Ismail tumbuh dan berkembang, yang awalnya menjadi seorang, awalnya bayi, ya baru lahir, Allah menjaganya sehingga suatu ketika setelah bertahun-tahun Ismail pun menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang soleh dan tidak kekurangan suatu apapun, padahal ditinggalkan Nabi Ibrahim di lembah yang tidak ada apa-apanya, bahkan air pun tidak ada, tidak ada peradaban, tidak ada listrik, tidak ada, bahkan waktu itu rumah pun belum ada, hanya pakai tenda, tetapi Allah yang menjaganya. Begitu juga dengan Hajar yang baru saja melahirkan dalam kondisi nifas, sampai tahun-tahun berikutnya ketika bertemu dengan Ibrahim, Ibu Hajar pun tidak mengalami kekurangan suatu apapun. Dan tentu disinilah Allah yang telah menjaga Hajar dan Ismail. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumulatul mu'minin rahimakumullah, kita menyadari bahwa perintah Allah ini memang berat untuk Nabi Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar dan istrinya. Dan tentunya Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, walaupun seberat apapun perintah itu, tetapi dia tetap harus melaksanakan. Walaupun ketika melaksanakan perintah Allah itu disertai dengan penuh rasa kesedihan, penuh rasa kekhawatiran, karena harus meninggalkan keluarga yang dicintai. Dan dalam hal ini Allah memberlakukan namanya, yaitu Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga. Dan terbukti Allah lah yang menjaga putra dan istri dari Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebelum kita meninggalkan keluarga kita, mungkin karena kita ada urusan yang penting, mendapatkan tugas yang penting, atau bekerja mencari nafkah di suatu pulau atau mungkin di luar negeri, lalu jangan lupa kita titipkan kepada Allah, titipkanlah anak istri kita, orang tua kita kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah apabila menerima titipan dari hambanya yang beriman, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan titipan itu. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.